Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kal ladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah berbagai kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Nikmat yang telah kita nikmati dalam kehidupan selama ini harus menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih. Dengan sikap ini, insya Allah nikmat ini akan terus bisa kita nikmati dan lebih dari itu akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sebelum mengawali pemaparan materi khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan, menguatkan, dan mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan ini. Wasiat takwa ini menjadi kewajiban untuk disampaikan oleh khatib kepada jamaah dan menjadi salah satu rukun khutbah yang jika tidak disampaikan maka tidak sempurnalah ibadah Jumat yang kita lakukan dan berdampak pada ketidakabsahannya rangkaian ibadah salat Jumat. Adapun tolak ukur apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak adalah kemampuan kita dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya ada di lisan saja, namun terukur dari kesesuaian mulut dan perbuatan. Bisa saja kita tahu sesuatu itu dilarang oleh Allah. Bisa saja kita fasih mengatakan hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, jika ternyata lain di mulut, lain di hati, dan lain di kenyataan, maka ketakwaan itu patut diragukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, hikmah, dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih
wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah juga sudah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 34 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini, Allah menunjukkan lima kekuasaannya sekaligus. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberikan rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk hidup yang bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah Jumat ini, mari kita merenungkan bersama nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuklika, wa hayataka qabla mautika.
Artinya, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarikalah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uthu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila manfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.